pada pertandingan BRI Liga 1 2024 malam hari ini yang mempertemukan Persija Jakarta dan Barito Putra. Sementara ini hingga menit ke-66, tim ibu kota unggul 1-0 lewat gol dari Gustavo Almeida di menit ke-11. Data statistik menyajikan tim Macan Kemayoran mendominasi jalannya pertandingan dengan 63% ball possession, menciptakan 4 tembakan, 3 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persija Jakarta akan menduduki peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sedangkan Barito Putra harus puas menduduki peringkat ke-16 dengan raihan 0 poin. Mampukah Persija Jakarta mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya, gengs.